Ya pemirsa, masih bersama saya Pram Senjaya di Buletin AI Siang. Pemirsa, ini ada aksi kawanan pencopet di jembatan penyeberangan orang kapal pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ini kembali terjadi. Aksi copet yang terekam kamera CCTV ini membuat resah pengguna JPO. Beda pakaian dong. Iya, di sini udah dibuka. Kamera CCTV ini merekam tiga orang copet yang beraksi di jembatan penyeberangan orang kapal pinisi Jalan Protokol Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pelaku pertama bertugas mengambil dompet dari tas ransel korban yang kemudian dioper kepada pelaku kedua dan ketiga. Ini dilakukan untuk menghilangkan jejak jika korban menyadari barangnya diambil. Pejalan kaki yang biasa menggunakan JPO tersebut mengaku sangat khawatir dengan aksi kawanan pencopetan, terlebih aksi kejahatan tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Harapannya ya, satu ada pengawas yang jaga karena kan bilang kan rawan juga. Terus ya dikasih penerangan aja gitu. Pemalas sih kadang kurang terang ya. Soalnya kita pengennya kayak dikasih lampu lagi, jadi meminimalisir terjadinya kejahatan. Kejadian ini menjadi perhatian lebih bagi kita semua, khususnya para pejalan kaki agar selalu waspada dalam menjaga barang bawaan saat berada di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.